Bisnis kita itu adalah Bambino's Deep Dish Pizza. Dan Deep Dish itu adalah hal yang sangat baru nih di Indonesia, karena belum ada sebelumnya. Deep Dish itu sebenarnya belum ada sama sekali di Indonesia. Itu adalah pizza, cuman dalam style Chicago. Dan itu benar-benar dalam kultur Chicago tuh Deep Dish Pizza tuh emang satu kota tuh emang terfavoritnya dibandingin dari New York, kan ada style sendiri. Dan itulah dibandingin pizza biasa tuh ada crustnya lebih gede tuh, dan isinya juga dua kali lipat dari pizza biasa, jadi more cheese dan lebih sausnya juga. Dan kita juga emang pengen mulai dari deep dish pizza karena kita sadari itu pizza sesuatu yang seluruh dunia tahu lah, apalagi orang Indonesia kan suka banget. Kalau deep dish ini juga sesuatu yang nggak ada kan, jadi suatu familiar pizza dan tipe pizza yang orang Indonesia yang belum pernah coba. Jadi menurut kita tuh benar-benar opportunity yang bagus banget untuk bikin sesuatu baru dan original gitu aja sih. Udah hampir sebulan. Hampir sebulan. Nah terus ya, jadi intinya itu awalnya itu kita berdua ini kan udah selesai kuliah untuk semester ini. Nah terus jadinya kan yang kita berdua juga cita-cita dari dulu berusaha untuk punya usaha gitu kan. Tapi karena sekarang lagi pandemi gini, kita berdua harus pulang, dimana aku sekolah di Melbourne, Farel sekolah di Perancis. Itu apa namanya, jadi kita banyak waktu luang. Nah banyak waktu luang, nah kita rumahnya dekat tetanggaan. Terus kita kayak kenapa kita nggak menghasilkan sesuatu nih? Jadi melakukan hal yang positif dan berusaha pada online, apa namanya, pada pandemi ini, dimana kan berusaha online itu kan sesuatu yang menjaminkan juga kan sekarang. Nah kembali lagi dengan tadi, halnya ada yang unique selling pointnya itu adalah ya ini belum ada di Indonesia gitu. Jadi Farel sebagai chef juga yang di Paris, terus dia yang kayak, oh Dev coba aja nih, coba kita bikin pizza ini yang baru belum ada. Saat ini pandemi juga, banyak orang juga di rumah, dan semua orang juga kalau di rumah tuh kalau nggak makan biasanya cuma nyantai doang kan di rumah. Dan kita juga pilih buat kuliner pizza yang juga, pizza tuh juga sebagai makanan yang bisa di sharing, cukup sharing. Dan biasanya kan zaman saat-saat ini kan orang-orang pada lagi di rumah dengan keluarganya, dan bisa sesuatu yang bisa connect dengan sesama, dengan satu keluarga dan teman-teman gitu ya, salah satu tuh lewat makanan dan makan-makan dan having a good time gitu. Jadi ya kita juga milih kuliner karena background aku juga emang kuliner mulu dari dulu, dari hospitality dan kuliner, dan Dava dengan backgroundnya yang accounting dan finance, dan itulah gitu kenapa kita tujuannya kayak gitu aja sih. Oh kalau ide dan inspirasi pasti awalnya dari Farel sih, karena kan dia kan chefnya, terus dia yang kayak kita nih juga research cukup lama juga ya, yeah. Untuk ini berbulan-bulan selama pandemi mulai kita balik ini, kita juga research juga nih ada nggak deep dish Indonesia. Terus Farel juga yang kayak, ini gue juga udah pernah bikin sebelumnya di waktu dia sekolah, dan ini bisa banget dikembangin. Terus ya itu dari situ lah idenya. Terus yang karena sesuatu yang sedikit berbeda menurut aku tuh pasti membuat orang sangat penasaran ya. Tapi kalau terlalu berbeda itu ada sedikit resikonya, karena kan orang pasti ada takutnya juga kan, tadi ini enak, beda banget nih. Tapi kalau misalnya udah ada cuman dimodify sedikit dengan sesuatu yang ada di luar tapi di sini belum, itu jadi unique selling point menurut kita berdua gitu loh. Yang dengan deep dish ini yang pengen di highlight itu adalah benar-benar crustnya, yang benar-benar ada walau bisa crunchy dan juga nggak terlalu keras gitu, dan fluffy dan crunchy at the same time. Dan itu pun ya bisa, biasanya kan sering banget orang-orang tuh kalau makan pizza cuma makan pizzanya doang, terus kerasnya tuh dibuang gitu, itu sayang banget tuh. Kita juga pengen bikin kerasnya biar ada rasa gitu, dan kalau benar-benar juga minimize waste juga gitu, dan bisa enjoy the whole pizza gitu deh. Kan kita berdua ini juga pengen contribute banget nih ke society, cuman kita juga mikir dalam cara apa ya, oh iya kita ini pengen
kita jadi setiap penjualan pen kita itu kita alokasikan dana lebih dari 2,5% kan kalau dalam kita muslim atau itu kan zakat 12% itu lebih dari 2,5% untuk apa namanya orang yang sangat membutuhkan. Yang kita bekerja sama dengan Movement Light Up Indonesia di mana ya intinya itu adalah untuk membantu subsidikan electricity rumah-rumah yang orang sangat membutuhkan. Tujuannya adalah jika kita membantu subsidikan listrik mereka, itu mereka bisa menggunakan uang mereka untuk hal kebutuhan yang lain. Far itu kita di luar ekspektasi kita banget sih, kayak di luar ekspektasi kita banget. Terus ya kita awalnya juga wah kewalahan melarik sana lari sini, tiba-tiba bahannya habis, wah lari lagi karena orderannya banyak gitu loh. Nah terus kan kita juga jualnya itu juga bahannya yang premi kan ya, bahannya juga yang premi, jadi harganya juga yang lebih premi, jadi kualitas makan itu sangat kita utamakan gitu loh. Makanya kita juga sebanyaknya orang yang nanyain, kita waitlist dulu, jadi kita bisa menjaga kualitas makanan ya dalam satu hari gitu sih kak. Mungkin lagi kita coba, kita juga ada beberapa teman yang kayak bikin desain kita, yang bikin nolongin kita tuh juga teman-teman juga. Dan mungkin ya moving forward juga kita pasti kalau benar-benar demandnya udah naik banget, pasti kita harus coba cari solusi untuk hire siapa kayak pekerja yang zaman sekarang pasti bisa dapat kerja gitu. Dan untuk nolongin kita expand lagi sih, gitu aja sih. Tapi sejauh ini udah bener berdua aja, Fior, gak ada? Iya, bener-bener berdua aja, cuman aku setiap hari bangun jam 7, mulai jam 8-an, masak-masak-masak-masak, sampai sekitar jam 3 sore tuh harian masak sendirian. Terus setelah hari sebelumnya bikin adonannya, biar bisa tinggal disiapin gitu ya, pokoknya two man effort banget. Sampai tetangga bercanda kayak, rumah lu jadi pangkalan Gojek tuh, rambutnya banget. Kalau promosi untuk sementara sih dari itu, dari teman-teman aku, teman-teman Farel, teman-teman Mama yang kayak untuk sementara sih masih organically ya. Dan alhamdulillah itu dari organically aja udah di luar ekspektasi kita gitu loh. Karena kembali lagi dengan tadi yang Farel bilang itu bahwa ini tuh belum ada di Indonesia. Jadi ada unique selling pointnya gitu loh. Orang sangat penasaran. Ya pasti kan kita berdua kalau dari awal tuh pengen kalau misalnya pengen melakukan sesuatu gak mau setengah-setengah kan. Pasti kita mempunyai goals yang tinggi, goals yang besar gitu. Cuman at the same time goals yang besar itu kita harus realistik juga. Dimana kita ya pasti berawal dari online dulu. Kita coba dulu, kita tes dulu marketnya, kita lihat gitu loh. Bukan berarti kita nggak confident produk kita, bukan, cuman kan kita realistik juga gitu loh. Jadi ya pasti ada mimpi untuk itu, cuman ya untuk sementara kita lihat dulu realistisnya seperti apa gitu loh. Kalau itu sih enggak lah ya, karena kita emang dari awal emang pengen serius juga, walaupun ya kita juga belum tahu kayak gimana jadinya, kita juga nggak expect nggak sejadinya kayak gini juga. Walaupun itu emang dari awalnya kita emang pengen ya udah kalau kita bikin PO, kita bikin bisnis usaha sendiri harus kita seriusin semaksimumnya, kita benar-benar put semua effort kita dan semua dedication kita tuh di dalam benar-benar dalam bisnis ini. Dan menurut kita sih iya sih, ini emang benar sesuatu yang walaupun usaha pertama harus dilanjutkan, nanti mau lihat kemana aja nanti arahnya. Dan semua kan learning process, karena kan kita berdua kan juga baru lulus kuliah, di mana aku belajar fine accounting, Farel belajar masak, chef, cookery gitu. Jadi ya kita bisa mengimplementasikan apa yang kita udah pelajari untuk ke dunia aslinya gitu loh. Dan ya jadi semua learning process lah pasti, tapi goalsnya sih kita yang besar, cuman kembali lagi dengan realistis juga gitu loh. Aku sih jomblo-jomblo aja gitu juga, agak punya pacar. Terus ya fokus kerja deh pokoknya. Yang penting fokus kerja ya sih, yang penting fokus dengan berkarya gitu loh. Maksudnya ya as long as komen-komennya juga positif ya kita juga ya masa terganggu gitu loh ya. Maksudnya ya diterima aja sih yang penting kan. Tapi untuk sementara untuk kalau misalnya pacar atau apa sih, aku lagi ya pengen berfokus dulu berkarya, baru memulai Bambino sini dan ada potensi banget nih untuk besar gitu ya. Jadi aku pengen fokus dulu sih kak, dan fokus juga selesaiin kuliah kan, ini udah mau selesai gitu. Ya kan orang itu kan bisa berpendapat sebebas mungkin gitu loh. Ya as long as apalagi as long as komentarnya juga gak ada yang negatif, ya mengapa kita harus risih gitu sih kak. Aku sih suka orang perempuan yang
yang backgroundnya ada education-nya juga, jadi ya pembicaraannya bisa banyak yang nyambung juga gitu loh. Terus kalau bisa ya apa ya, mandiri juga itu juga penting gitu loh. Cuman kembali lagi ke terhadap orangnya sih, aku juga cocok-cocokan gitu loh. Orang banyak bilang kayak type tipe lo gini ya, nggak juga gitu loh. Karena kadang ya kita kan ketemu aja terus ya nyambung aja terus ya jadi bisa suka-sukaan gitu sih Kak.